SM Store, amanah dalam muamalah. Terdapat dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innallaha harram 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Allah mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah demi mencari wajah Allah. Ini terkait tauhid, yang mengerti apa yang diucapkan, bukan sekedar ucapan. Seandainya sekedar ucapan, tentulah orang-orang munafik telah selamat. Jazakallah. Hadis ini berkaitan tentang ahli tauhid. Seandainya hanya sekedar ucapan, tentulah orang-orang munafik telah selamat. Padahal Allah Ta'ala menyampaikan tentang orang-orang munafik, fiddarkil asfali minan nar, mereka berada di kerak neraka yang paling bawah. Maka makna dari hadis ini adalah, bagi siapa yang mengucapkannya, ia faham. Ia faham apa yang diucapkan dan ia menyaksikannya sampai, dan Allah menjamin, Allah mengharamkan neraka atasnya. Apakah maknanya semua ahli tauhid tidak masuk neraka? Tidak. Nabi mengabarkan bahwa di antara mereka masuk neraka. Makna hadis ini yaitu Allah mengharamkan neraka untuk mengekalkannya, artinya mereka masuk, yakni mereka tidak akan kekal di neraka selama-lamanya bersama orang-orang kafir, orang-orang musyrik atau orang-orang munafik. Atau makna yang kedua yaitu Allah Ta'ala mengampuninya hingga memasukkannya ke surga langsung meskipun ia membawa dosa-dosa besar.